Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita jumpa untuk kelas kali kedua. Kelas kita panggil sebagai kelas teori. PKP ni saya tak boleh nak buat video amali. Jadi kita pergi pada teori lah. Jadi ini adalah kelas teori yang kedua. Hari ini pun nak cerita sambungan daripada yang sebelum ni. Itu sambungan daripada combustion ataupun pembakaran. Tapi yang kelas yang sebelum ni, pembakaran secara umum ataupun asas ataupun pengenalan. Yang hari ni kita cerita combustion di dalam ICE. ICE ni internal combustion engine ataupun dalam engine lah, engine pembakaran dalam. Engine biasa kita jumpa ni, engine kereta, motor, lori, bas semua. Okay. Tapi hari ni saya nak cerita dia umum mengenai ICE. Kita pilih bahan bakar dari petrol. Okay, diesel saya tak cerita lah, saya tak tapi dulu diesel. Saya cerita pasal petrol. Enjin pembakaran dalam yang menggunakan minyak petrol. Okay, ini bab ni bukan cerita pasal automotif sangat lah, bukan cerita pasal kereta sangat, kita cerita pasal sains. Sains yang ada di sebalik apa yang ada pada enjin tu. Okey, kita panggil dia minyak petrol. Okey, kita yang panggil dia minyak petrol. Ada setengah orang panggil dia gasoline. Ada setengah orang panggil nama lain, ada setengah orang panggil nama lain. Tapi nama saintifik dia adalah nama saintifik dia. Kita panggil minyak petrol, minyak petrol ni nama saintifik dia adalah octane. Nak dengar octane? Nak dengar? Tak nak. Nak dengar RON? RON 95, RON 97, RON 100, RON 50, minyak petrol tu tulis RON. Okay, RON tu adalah research octane number. Octane adalah minyak petrol. Okay, dia adalah salah satu daripada hidrokarbon yang mana dikorek daripada perut bumi, dia keluar dalam bentuk crude oil atau minyak mentah. Kemudian proses penapisan penyulingan apa semua dan salah satu bahan hasil daripada proses tu adalah octane. Dia duduk level tengah-tengah sebenarnya. Atas dia adalah butin, propin, heptin, ada macam-macam. Diesel bawah dia lagi sikit. Okey, jadi octane adalah minyak petrol ataupun kita panggil dia, kita zoom ke whiteboard. Alright, kita zoom ke whiteboard. Jadi jelas sikit nampak whiteboard. Octane dalam dalam molekul dia, dia ada carbon 8, hydrogen 18. Jadi C8H18 adalah octane. Untuk proses combustion atau proses pembakaran octane ni, dia perlukan oksigen. Okey. O2. Seperti yang video sebelum ni saya cerita segitiga api tu, segitiga api yang mana dia perlukan flash balik segitiga api. Okey, segitiga api dia perlukan fuel. Dia perlukan bahan bakar fuel, O2, oksigen dengan heat. Okay, ini segitiga api. Jadi fuel kita ada octane, O2, oksigen kita ada. Jadi ini dah cukup. Yang ketiga tu nanti kita masukkan dia dan dia akan menghasilkan CO2, karbon dioksida, dengan H2O, iaitu air. Okey, ini adalah teori proses apa nama tindak balas octane dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan air. Tapi ini tak balance, ini tak balance lagi. Kita nak kena balancekan dia.
Jadi nak balance kan dia, kita dalam sini carbon ada 8, hydrogen ada 18. So carbon ada 8, okay, hydrogen ada 18, 18 bagi 2, 9. Okay, carbon 8, hydrogen 18. Carbon 8, hydrogen 18. Sekarang kita nak balance kan oksigen. Jadi di sini oksigen 2 kali 8, 16. Cukup dengan oksigen 1 kali 9, 25. 25. Tapi di sini oksigen 2 pair, kita bagi dengan 2. So 5 bagi 2 adalah 12.5. Senang. Okay, ini adalah combustion yang equations yang balance. Jadi satu molekul oktan campur dengan 12.5, ada juga setengah molekul oksigen akan menghasilkan 8 molekul karbon dioksida dan 9 molekul air. Balance. Okay, kalau tengok dekat sini, yang tak ada adalah heat. Jadi kita akan bagi heat kat sini. Yalah, kalau oktan campur dengan oksigen tanpa heat, dia takkan jadi apa-apa, dia duduk diam situ je. Tapi sekali kita bagi heat, dia akan bertindak balas. So daripada tindak balas ni, dia akan menghasilkan heat yang lagi banyak. Dia menghasilkan heat yang lagi banyak, apa yang lagi banyak. Okay, sama juga dengan video sebelum ni, yang mana pasal butin, dia menghasilkan heat. Jadi bila heat ni terhasil, benda ni akan, pembakaran tu akan berterusan sehingga salah satu daripada ni habis, sama ada oktin habis ataupun oksigen habis. Okay, kalau dapat tangkap eh, ini adalah secara teori, teori combustion. Macam ni lah dia dalam sains. Tapi secara praktikalnya di dalam enjin ni tak lain, banyak faktor lain. Ok, jom saya nak duduk. Ok, teori, secara teori macam ni lah apa yang sepatutnya jadi di dalam combustion enjin, teori dia. Tapi sayangnya engine ni, ICE, internal combustion engine ni, teori dengan amali atau practical combustion tak mesh. Jauh sangat lagi, jauh sangat. Okay, dia ada calculation yang lebih rumit, dan saya sendiri nak jelaskan pun dah luar bidang sebenarnya, dah luar bidang saya untuk menjumpa dengan kemis, betul-betul kemis lah. Okay, saya akan ceritakan kenapa. Sebab kalau kita tengok di dalam enjin, okay, tak kisah enjin motor ke enjin kereta ke, okay, pembakaran, combustion di dalam dia adalah pembakaran tidak lengkap, combustion yang tidak lengkap. Okay, ini boleh dibuktikan dengan ada beberapa apa nama ni, video yang viral di YouTube, yang mana orang buat enjin yang see through, yang boleh lihat. Okay, enjin yang kita boleh tengok kat dalam dia, yang mana kita boleh tengok pembakaran dia, api dia berwarna kuning, ada biru-biru sikit tapi dia berwarna kuning. Jadi proses pembakaran di dalam enjin adalah proses pembakaran tidak lengkap. Itu kenapa siapa yang pernah buka enjin, kita tengok enjin kotor, carbon banyak, carbon build up banyak, exhaust carbon banyak, dalam enjin, silinder, piston, silinder head, valve, semua sama carbon banyak. Sebab pembakaran dia tidak lengkap. Hasil pembakaran dia bukannya karbon dioksida dan air. Hasil pembakaran dia ada menghasilkan carbon. Okay, dia harus saya tulis secara ringkas. Saya tulis secara ringkas teori dia, amali dia. Okay, amali dia C8H 18 tambah dengan O2, dia akan menghasilkan
CO2, karbon dioksida. Dia juga menghasilkan H2O, dia menghasilkan air. Dia juga menghasilkan CO, karbon monoksida. Dia juga menghasilkan C, karbon. Dia juga menghasilkan CH, hydrocarbon, unburned fuel, minyak yang tidak terbakar. Dia juga menghasilkan NOx, nitrogen oxide. Ini yang sepatutnya yang terjadi secara praktikalnya di dalam proses pembakaran. Sebab pembakaran tu tak lengkap. Ini adalah proses pembakaran lengkap. Di atas yang bawah ni adalah proses pembakaran tidak lengkap. Jadi dia menghasilkan banyak gas-gas yang tak masuk dalam persamaan di atas. Persamaan hanya menghasilkan ini saja, iaitu CO2, karbon dioksida dengan H2O, air. Karbon monoksida, karbon, hidrokarbon dengan NOx, NOx, nitrogen oxide, tak masuk dalam equations. Jadi ini adalah teori, ini adalah amali. Okey, sebab pembakaran dia tak lengkap, dia akan menghasilkan karbon. Itu yang hitam habis tu, dekat kepala piston, dekat dome gate, dekat lubang exhaust, dekat exhaust. Ini datangnya karbon. Okey, dan gas exhaust ni dia masih boleh terbakar sebab di dalam gas exhaust dia masih ada hidrokarbon. Hidrokarbon ni kita panggil dia unburned fuel, minyak yang tidak terbakar secara lengkap. Jadi dia ada dalam ni. Dan proses pembakaran yang tidak lengkap ni boleh menghasilkan karbon monoksida, CO. Okey, dalam proses pembakaran yang suhu dia terlalu tinggi, nitrogen akan bertindak balas dengan oksigen menghasilkan NOx. Pening pula, mana datang nitrogen? Okey, pening. Confused, mana datang nitrogen? Pening. Okey. Saya pening. Kita terangkan secara detail untuk adik-adik sains. Okey, adik-adik sains sekolah menengah, main nak cerita detail sikit. Mana tiba-tiba datang nitrogen? Sedangkan dekat sini, questions tak ada nitrogen. Equation ni tak ada nitrogen lah. Yang ada karbon, hidrogen, oksigen. Tapi tiba-tiba ada nitrogen. Okey, ni macam ni. O2 ni adalah salah satu gas yang berada di dalam udara. Okey, O2 ni adalah salah satu gas yang berada di dalam udara. Tak banyak. Dia ada 21% di dalam udara. 21%. Ini pun secara teori, secara praktiknya berbeza-beza lah. Secara praktiknya nilai dia tak tetap, berubah-ubah. Okey, 21% udara, 79% adalah nitrogen. Dalam udara keliling kita ni, nitrogen adalah sebanyak 79%. Inilah datangnya nitrogen ni dalam udara. Lepas tu adalah saki-baki lagi gas bawah ni, CO2, argon, helium, apa ni ya, macam-macam ni gas ni. Kalau buka buku sains, xenon, apa ni ya, banyak-banyak lagi gas ni. Ini pun secara teorinya. Sebab ini dia kata 1% sahaja. Ini secara teori. Kalau ikut secara praktikalnya, berubah. Sebab ada banyak lagi gas lain yang tidak dimasukkan dalam senarai. Ini tak masuk senarai. Ini tak masuk senarai. Ini tak masuk senarai. Sedangkan dia ada dalam udara sekali kita. Okey, jadi nitrogen yang ada di dalam udara ni apabila dia dimampatkan, okey, jadi nitrogen dan oksigen ni akan jadi rempat, dan apabila dia dibakar dia jadi panas, suhu dia mencecah 1600 darjah Celsius, 1600 ke atas, dia akan berlaku tindak balas antara nitrogen dan oksigen.
nitrogen akan bergabung atau bercantum dengan oksigen. Itulah datanya, nitrogen oxide. Okay, NOx, nitrogen oxide. Okay, paham eh? Sebab inilah dalam equation tak ada nitrogen, tiba-tiba dekat sini menghasilkan nitrogen. Inilah yang jadi secara praktikalnya. Jadi korang kena alert dengan dua gas ni. Dua gas ni sangat bahaya. Pertama, karbon monoksida. Dia keluar ikut gas exhaust tau. Kau muncul ke exhaust, dia keluar. Ini kena untuk dia ada. Dengan nitrogen oxide. Tak ada dalam teori, tapi dalam praktikalnya benda ni wujud. Karbon monoksida dengan nitrogen oxide ni gas yang boleh membunuh. Boleh mati kalau ni sebut gas banyak-banyak dia, gas beracun. Okay? Ini secara amali. Oh, beza. Ni baru sikit je. Ni belum hurai habis lagi ni sampai ke bawah semua. Oh, banyak lagi ni kalau nak conteng ni, whiteboard ni kena ada besar lagi ni. Berbeza dengan teori yang hanya satu baris sahaja. Praktikalnya sampai tak cukup whiteboard. Okay, ini apa yang jadi di dalam engine sebenarnya. Dan di dalam engine, settings dia, ratio dia bukan ni. 1:12.5. Bukan. Okay, mana nak contoh ni? Okay, kita ada contoh depannya. Dapat contoh ni. Dah habis. Secara praktikalnya, nisbah bancuhan molekul petrol atau oktan dengan molekul oksigen berbeza daripada ni. Daripada ni berbeza. Sebab di dalam enjin kita setting dia pada 14.7 nisbah 1. Maksud dia 14.7 O2 tambah dengan C8H18. Oksigen lagi banyak. Oksigen lagi banyak. Lebih 2.2 molekul oksigen. Kenapa? Oksigen kita supply lagi banyak berbanding teori, tapi pembakaran dia masih lagi tidak sempurna, tidak lengkap. Dengan oksigen ekstra, api pembakaran masih lagi berwarna kuning dan dia dalam keadaan pembakaran tidak lengkap menghasilkan ini. Jadi dekat sini kita akan dapat formula dia macam ni. 14.7 bukan 12.5, tapi dengan oksigen ekstra dia akan menghasilkan karbon oksida, air COC, hidrokarbon NOx dan ada baki O2. Jadi melalui gas exhaust tu ada gas oksigen yang keluar melalui gas exhaust. Ada gas oksigen. Ini ada guna. Ada guna. Kenapa kita nak guna O2? Ini kita nanti bercerita dalam bab oksigen sensor. Ataupun dia panggil sebagai oksigen sensor. Betul? Itu dah nama oksigen sensor. Orang nama panggil exhaust sensor. Sebenarnya nama ni oksigen sensor. Ini ada guna. Dah tak bagi oksigen lebih. Ada pula oksigen keluar ikut exhaust. Maksudnya pembakaran dia tidak lengkap. Alright. Oh, ada apa yang buat? Okay, jom. Jadi persoalan dia, kenapa kita setting pembakaran dia pembakaran yang tidak lengkap, api kuning? Kenapa kita tak setting dia dapat api biru macam kat dapur gas ni? Ataupun macam alah, dah simpan dah apa nama
butin dengan torch ada simpan. Okay, kenapa kita tak setting buat kita bagi oksigen lebih 20 ke 30 oksigen ke supaya kita dapat pembakaran yang lengkap api biru powernya. Kenapa? Itu jadi soalan sebenarnya. Itu soalan pop quiz tu kalau dalam kelas engineering, itu soalan pop quiz. Dan ramai orang jadi pening. Mudah-mudahan engineering sendiri pun pening tak nak jawab soalan ni. Sehinggalah habis belajar. Kalau ni soalan ni dapat dalam sem 1, sem 2, korang akan pening. Kalau lecturer korang tanya, kenapa pembakaran dalam enjin tu pembakaran tidak lengkap? Kenapa jurutera-jurutera tak buat enjin tu supaya dapat pembakaran lengkap yang boleh dapat macam teori atas ni? Ataupun kita bagi je udara maksimum mungkin, satu nisbah 20 ke, satu nisbah 30 ke, supaya pembakaran yang letak tak ada unburned fuel yang keluar, tak ada carbon yang keluar. Semua CO, H2O dan juga oksigen. Kenapa? Benda ni dia berbalik-balik pada enjin. Okey, enjin petrol. Sekarang cerita ni petrol. Enjin petrol dia diperbuat daripada aluminium, cast aluminium, piston dengan silinder head. Jadi kalau kita menghasilkan pembakaran yang lengkap api biru ni, okay, produk pertama yang keluar dia adalah haba. Haba yang sangat-sangat banyak. Ni haba ni yang naik atas ni, haba yang terhasil daripada pembakaran api biru ni, dia sangat-sangat panas. Yang mana kepanasan dia boleh menyebabkan balik aluminium. Ya, piston aluminium, silinder head aluminium, kalau api terlalu panas, piston akan lebur. Ya, sampai satu tahap yang mana takat cair aluminium, aluminium terlebur. Memang jahat, enjin memang terlikom. Itu apa yang jadi pada geng-geng mak motor, setting kereta. Ingat setting kereta, rem motor, rem, pusing skru. Ingat? Okay, kita bagi angin lebih sikit, kita pusing, wangi lebih, jimat minyak katanya. Ataupun geng-geng kereta, yang mana yang banyak potong hose vacuum untuk enjin kereta, Wira kereta kancil, banyakkan yang potong hose vacuum, masuk toyor angin. Kononnya angin masuk lebih, minyak jimat. Secara teori, yes, minyak jimat. Secara amalinya, no. Tak jimat pun minyak, enjin jalan. Sebab bila pembakaran, oksigen terlalu banyak. Okay, daripada 14.7, oksigen terlalu banyak masuk dalam enjin, tapi minyak tak cukup, minyak sikit, dia akan menghasilkan pembakaran api biru yang menghasilkan haba yang banyak. So, enjin tu menghasilkan banyak haba, enjin jadi panas, piston tak tahan dengan haba tu, cylinder tak tahan, gasket tak tahan, water jacket tak tahan. Dan biasanya kalau kita push juga enjin yang keadaan lean, ataupun kita punya keadaan lean ni, oksigen lebih, biasanya enjin akan jam. Enjin tu akan jam. Kalau motor memang jam panas, dia panggil jam panas. Sebab haba yang banyak, haba yang banyak ni apabila dia diserap oleh piston. Mana contoh tak banyak ya piston? Hah? Tangkap ni piston lah. Okay, ni adalah piston turun naik. Api ni diserap haba terlalu banyak. Logam bila dia panas, dia mengembang. Okay, dia mengembang. Piston berada di dalam silinder, size dia sangat fit. Clearance saya 0.05 saja. 0.5 clearance saya 0.5 mm, kecil. Jadi bila piston ni mengembang, blok ni tak mengembang sebanyak piston, so dia akan jam. Dia akan melekat. Piston ni tak boleh nak naik turun, dia akan melekat. Jadi itulah jadinya jam panas, jam panas. Geng-geng motor yang kena jam panas ni bila setting operator link ni. Okay, faham kenapa jadi jam panas bila korang setting motor minyak kurang? Itu maksud dia jam piston. Okay, kita tak nak produk kita, memang kita nak dekat heat, tapi kita tak nak dia terlalu banyak. Kita nak dia cukup-cukup antara lebih dengan kurang. 14.7 punya ratio kita panggil dia bagian stoik.
Stoic ni fuel ratio dia tidak fuel ekonomi sangat, tapi power dia tidak power sangat. Pendek kata, kalau graf fuel ratio bercampur dengan graf power, dia bersilang. Tempat silang tu lah yang kita nak. Abang yang tujuh, nilai yang bagus. Kalau nak power lebih, kurangkan. Kalau nak oksigen, kita kena power lebih. Kalau nak jimat minyak, lebihkan apa nama ni, kandungan oksigen. Dia dekat situ, sebab bila lebih oksigen, pembakaran dia akan kurang ni hidrokarbon, akan berkurang. Dia akan terbakar juga, jadi menghasilkan lebih power. Tapi itulah, dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang setting yang terbaik adalah Stoic 14.7. Okay, tanda-tanda banyak ni, banyak input masuk ni, banyak input masuk, kenapa aku jam ni? Sebab dia masuk daripada segi sains, dari segi fizik, dan segi engineering, dan jadi otomotif. Banyak. Ini kimia lah sebenarnya. Kimia sekolah rumah. Okay? Jadi, kat sini kita boleh nampak apa itu combustion di dalam ICE. Saya suka panggil ICE lah. Internal Combustion Engine, ataupun bersama-sama enjin pembakaran dalam. Okay. Dia, teori dengan amali dia sangat jauh. Jauh. Kalau saya nak detailkan ni semua, nak cerita ni semua, mungkin dalam 2 kelas, 3 kelas lagi baru habis. Tapi yang bawah sekali ni memang akan masuk dalam kelas nanti. Kenapa gas exhaust? Dalam gas exhaust akan ada oksigen. Guna dia untuk apa? Okey. Jadi ada apa-apa yang nak bertanya? Kalau ada apa-apa yang nak tanya, ada soalan, okey, tanya dekat komen. Komen kat bawah. Kalau saya ada kelapangan, saya akan baca. Dan kalau soalan tu saya boleh jawab secara individu, saya akan komen dekat individu, dekat komen tu, dekat soalan tu. Tapi kalau soalan tu berulang dan saya rasa saya kena terangkan dia kata detail, mana soalan tu agak complicated untuk dijawab dengan menaik, mungkin saya akan buat video ataupun penjelasan pada whiteboard ataupun video untuk supaya lebih nampak. Sebab ada setengah-setengah soalan tu datang daripada student-student yang ada kekeliruan sedikit. Okay, sama ada keliru daripada segi mata pelajaran sains, fizik, engineering. Jadi mungkin dia kena jelaskan dengan lebih detail. Jadi kalau ada soalan, jangan malu-malu, tanya dekat komen. InsyaAllah ada kelapangan, saya cuba baca dan cuba jawab soalan-soalan tu. Yalah, sekarang kan PKP, jadi agak sibuk, jadi sibuk sikit. Alright, jadi saya rasa kat situ je kot video untuk kelas untuk hari ni. Lebih kurang je dengan kelas yang sebelum ni. Kelas sebelum ni adalah basics, asas pengenalan combustion. Jadi kenapa macam ada benda tak kena? Tidak bercerita mengenai benda lain. Ini adalah model Octin. Model Octin C8H18. Model Octin, oksigen kat mana? Oksigen dalam ni. Oksigen dalam ni. Okey, jadi kalau saya nak tunjuk contoh, video akan jadi terlalu panjang. Jadi kaedahnya sama dengan video sebelum ni, iaitu butin. Macam mana combustion butin, dia sama juga combustion octin ni, cuma dia extra carbon dengan hidrogen dan oksigen. Jadi siapa yang nak buat mainan, nak buat main, boleh cuba buat dalam ni. Ini ikut teori, boleh buat. Jadi kan ada satu mainan anak-anak sama anak-anak sini. Okay, jadi kat sini dia kelas untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti lain kali. Gila. Itu susah sekali nak beritahu gila kita akan jumpa. Nak kata setiap minggu tak juga, nak kata setiap bulan tak juga. Bila ada kelapangan, InsyaAllah bila ada kelapangan. Sebab sekarang agak sibuk dengan kerja dan PKP ni, kehidupan kita dah tak jadi normal macam biasa.
InsyaAllah ada kelapangan, ada masa, saya akan buat kelas. Tapi tutorial DIY untuk troubleshoot ataupun tutorial DIY untuk creator, InsyaAllah juga ada masa saya edit masuk sebab video dia banyak. Video dia banyak, ada dalam ni ada sikit. Dalam ni pun ada. Dalam ni pun ada sebenarnya. Video ada, cuma nak edit dia agak stres dan makan masa. Jadi saya akan edit bila ada ke lapangan. Dan video-video DIY, tutorial, saya pun akan upload juga. InsyaAllah kalau ada diizinkan lah, kalau diizinkan. Okay, kita jumpa dalam kelas berikutnya. Assalamualaikum.